Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim Tenda Biru Rock Fishing. Ini persiapan pemberangkatan lagi nih guys. Nih jam 3 ini sudah guys. Nanti berangkatnya jam 3:30 ini. Perjalanan kisaran menempuh waktu 1,5 jam. Jadi sampai sana jam 5 nanti guys. Oke, lanjut lagi nanti guys setelah sampai di sana ya guys ya. Oke, masih tetap bersama tim Tenda Biru Rock Fishing dan juga warungnya Bapak Matori, Pak Haji Matori di daerah wisata Pancer ya guys. Ayo lanjut kembali nih bersama Kang Kokwari Tenda Biru Rock Fishing. Ih, sirep ning gone awakmu. Cari lawan. Ini aku sudah buru nih rek. Cari lawan. Enggak apa-apa Mas, mau sudah buru nih jauh. Sing asli ya ini. Iya. Gondrong dah. Udah open gitu. Berangkat guys. Dari mana Mas Heri? Dari mana? Wes. Aku kan penting enggak penting. Burung. Kamu nanti ngobrol. Langsung ke jalan aja. Yo, musik. Halo. Selamat sore menjelang malam guys. Ini baru nyampe ini dia, di spot. Spot kita sekarang itu ada di Jati. Pemandangan di sore hari yang sangat fantastis. Wah, luar biasa guys. Luar kok. Angin duduk sepoi-sepoi guys. Banter. Oh, rasakno angin ini kok, keburu-buru kok. Masih tetap bersama dengan tim Tenda Biru Rock Fishing. Nih, bersama Kang Kokwari. Baru nyampe. Napasnya sudah tersengal-sengal dia berenang di sini guys. Luar biasa. Ini cukup ekstrim ini deh. Tempat ini bagi kami itu cukup ekstrim. Apalagi pemain baru seperti Raja Bengkai. Aduh, kok. Ini buat ini angin baratan guys. Tuh. Lautnya begitu luas guys. Kayak air mendidih. Nah, ini sulit untuk angler yang masih pemula guys atau masih baru-baru mau ikut renang rock fishing. Jadi saya sarankan menurut himbauan saya nanti kalau memang ada yang mau ikut monggo silakan. Nanti saya carikan spot yang mudah untuk kalian naik. Oke, lanjut lagi nanti malam guys. Semoga banyak sambaran dari malam guys ya. Oke, doakan. Makasih bonus guys. Bonus pemandangan sore yang luar biasa banget. Lagi nanti ya guys ya. Salam jumpa dari kami tim Tenda Biru Rock Fishing. Mantap. Kang Batas saya dapat sambaran Mauri. Alhamdulillah. Perkiraan Mauri sniper. Yes. Ini masih perkiraan ya Mauri. Kalau dilihat dari karakter apa ikannya itu sukanya ngumpet. tuh Kang Batas saya masih berusaha berjuang. Bajak baru. Oke. Jauh ke dalam. Masuk ke rumah ini. Dikunci pintu. Ini harus sabar. Harus sabar. Semoga berhasil landed. Oke, Kang. Jadi.
Oke, sementara mau dijeda dulu ya, biar Kang Patosai silau katanya. Nanti kalau sudah deket proses penjangkaran disambung lagi ya Kang ya. Oke, semoga berhasil tidak putus saja ya. Nah, ini dia ya. Setelah agak lumayan cukup lama tadi. Sudah mulai naik, guys. Sudah mulai mau naik. Entah ikan apa ini. Ini tak lagi. Ini Kang Kokoari sudah siap-siap untuk proses penjangkarnya. Mauri guys, mauri itu tuh ya. Mauri. Mauri guys. Tuh ya, maurinya ya. Ternyata mauri snapper. Munduran Kang. Kang anu, Kang Badak, Kang Ari. Kang ndak. Sampean munduran. Kang Ari ben gitu nang senari. Munduran sampean. Ndak. Nah. Oke, was-was. Mauri. Tuh maurinya. Ayo Kang, tunjukkan ikannya Kang. Ayo matepin ya kabeh, Kang Kokoari. Mungkasih. Akhirnya mau landed juga. Udah masuk rumahnya tadi. Setelah cukup lama ya, hampir mendekati 1 jam tadi ya Kang ya, yang kita nunggu. Ah, ngono. Wis. Piye perasaan? Koyo ngene iki, Jal. Mantap, guys. Oh, enda biru ro fishing kuwi. Mantap. Mantap, guys. 10 kilo. Pirang kilo, Kang? 10 kilo. Timbangan lambe. Asli. Potong. Nah, rangkaian 4 pancing yang satu sudah melar ini. Oh, coba lihat itu, Kang. Yang melar nih ini ya. Yang satu melar. Iya. Ketok, Kang. Lihat tuh. Ini pancingnya nomor 12. Cuma saya ngerakitnya 4. Kemarin kan saya sudah sempat bilang kalau untuk target target babon di atas 5 kilo up kami pakai 4 kail. Perasaan muri. Man. 10 kilo. Untuk timbangan lambe. Asli, guys. Tinggal lihat besok, guys. Nih. 10 kilo. Lambe itu ora? Lambe itu ora? Aula, lanjut lagi, guys. Lanjut mancing lagi. Mantap, kita amankan, guys. Alhamdulillah ya. Tuh. Dapat setrek tadi. Kakap merah. Lumayan sang genteng. Apa, Kang? Sing gede kita. Gualah. Sing cilik sing tak ingu gawe baren. Wis ya, nanti. Endak tak video iki lho. Wis ya guys ya. Nih Kang Patosai. Noleh sih Kang. Wow, semangat sih Kang. Wow, lalu ya. Iya, iwak sak gede-gendeng semangat lah. Pantang menyerah. Piye perasaanmu lek palesamu tak cekel aku. Loro ati. Nek iwak e kene. Wis atasi wis Kang, Kang lah wis pokoke wis. Kayaknya lebih big size ini dari tadi nih. Iya Kang. Ini kayaknya 40 kilo. Sombong amat. Timbangan lambe turah ya. Kang. Tuh. Lari lagi. Guys. Belum menyerah dia. Masih menyerah. Besar ya. Doakan semoga
Amin amin. Tunggu ikannya sampai benar-benar stres, kayak orang yang stres. Okay, sampai okay. Orang yang ikut stres juga. Maulah. Mantap mantap mantap. Mantap. Ada biru rock fishing. Mantap. Jeda nanti lagi guys ya. Jeda dulu Kang. Siap. Oke. Okay. Silau tah Kang? Bukan silau guys. Kasihan yang nonton durasinya oh. Terlalu panjang, kuotanya habis. Kamu udah ikut beli, kasihan. Kuota larang lagi Kang. Alhamdulillah nih mau keluar ikannya. Semoga Kang. tidak sembunyi lagi. Semoga, kasihan Kang Batosa ini loh. 2 jam lebih dia sampai berusaha untuk saya tawarin untuk ganti Kang. Wis ndak usah wis. Biar tak tangani sendiri katanya. Alhamdulillah sudah terbebas dari karang. Yuk kita cek. Itu ikannya tuh. Cuma neng kamera ndak kayak toh Kang. Anu ya Kang foto saya wis. Wih, wae kayak toh lego wis. Alhamdulillah. Wis ngodok kopi marine terus mangan. Aso sik. Boyoke Kang Ari panas. Boyoke Kang Batosai panas. Tuh, sudah kelihatan. Ikannya tuh kelihatan ya. Hah? Poan. Walah. Jiti ternyata. Wis apa-apa wis pokoke berhasil munggah saken sing wis kadung ngenteni ku lho. Wis kadung loro boyok Kang Ari iki. Opo-opo wis iwak. Pokoke gelem munggah. Gak fokus. Iwake kelenger wisan ku, ndak obah wisan guys iwake guys. Ndak obah blas guys. Kelenger iwake kesuwen. Kirain Mauri loh, soalnya karakternya sembunyi di karang. Ini proses penyangkaran ya. Kira yang udah kan? Anu pendono kan? Raki kendoni Kang wis. Guys. Dapat CD kan. Ternyata CD guys. Sangat munduran. Lunggu, sangat lunggu. Ini ya. Benar. Tuh, perjuangan Kang Batosai. Black ini, Black City. Black City. Kemarin ono sing nginceng-nginceng prosesnya penjangkarannya Kang Batosai itu. Sangat sempurna. Ini handmade, ya Kang ya. Buatan sendiri. Handmade tuh. Nancap sempurna. Tuh kan tiga-tiganya. Jadi Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya yang nonton semuanya. Yang nonton semua ini guys. Terus. Gila ambaan nih. Kayak ambaan Kang. Ono ambaan musik Kang. Senin Kamis. Ini 2 jam lebih guys, bayangkan. Hancur rasanya guys. Wih, mantap sekali guys. Kate di tepak no sik iki yo. Kae ditoto iki, Pak. Ditoto ya, Kang. Ini mari, guys. Ini yang pertama. Kan ini ke dalam sini. Terus yang enggak ini. GT, ini strike yang kedua. Alhamdulillah. Malam ini sore sebelum jam 9 sudah strike 2 ekor. Betul-betul sangat beruntung kami malam ini. Oke. Okay. Padahal berangkatnya udah sore tadi, guys. nyampe spot maghrib. Gila. Yan wis terange
seneng mancing. Serang seneng mancing iki. Asline magrib-magrib renang ning segara. Iki wonge sing gendeng mancing apa pancing sing gendeng karo wonge iki. Wah, gak sedeng, guys. Kang, mantap jiwa, guys. Udah berapa berapa episode ini, guys? Berapa? Ada ikan besar. Ini ada ikan besarnya. Alhamdulillah. Oke, guys. Akhirnya ekornya masuk. Kesulitan kami kalau dapat ikan besar pun kesulitan. Ini terlalu kecil, guys. Enggak dapat ikan besar. Diharap-harapkan pengen dapat kepengin iwak gede oleh ya bingungan wadahe wadahe kecilian kemarin 25 kilo dia kemarin yang 25 kilo tuh guys ya apa ya nih karung 4 yang buat bungkus terus pelampung kami yang biasanya dibuat renang dibuat selimut jadi bok jadi bok dadakan yang tuh video yang kemarin yang GT 24,7 on ya Kang ya. Yuk sekarang nih maurinya numpang ini nih maurinya numpang di lampu. Cara dilipeni iki wuh. Wah, you guys. Ini nganu apa itu bibirnya aja. Oh, iki nyebutnya budatian. Wah, mari ini kangen mari ini. Ya, mari ini curhat mari ini. Yang ya. Yang pengalaman pernah dapat ikan yang seukuran boknya, tolong dikomen ya. Nanti trip berikutnya siapa tahu kami dapat rezeki ikan yang sama seperti ini, biar kami bisa belajar juga. Ini kebingungan, bener-bener kesulitan. Potong, simpel. Iya kang. Potong. Beler. Beres. Base camp kita. Warung ikan bakar Bapak. Warung. Ikan bakar Bapak Haji Matori. Haji Matori. Nah, kita sudahi dulu videonya ya. Nanti saya mau bantuin Kang Batosai ini kasihan Kang Batosai sudah capek. Sambung lagi nanti kalau sudah ada strike. Alhamdulillah. Semoga saja ada strike lagi. Enggak apa-apa capek pokoknya dapat ikan. Oh, iya Kang yo. Panjen tujuane mancing. Monggo iwak elek katene mangan maneh. Woi. Tenda Biru Rock Fishing. Woi, mantap. Oh. Memang ya, kalau sudah yang gacor yang turun tangan, coba nih. Tuh. Oh. 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 Sing gacor kok. 10 menit oleh petangi Jiko setelah menaikkan GT tadi tuh kakap merahnya tuh coba Kang guys, mantap jiwa, guys. Nah, wajahnya yang mancing selalu enggak tampak. Yuk Tenda Biru Rock Fishing mantap sip, lanjut lanjut ya tak boleh ini sak gendeng pecah mantep ya Kang. Oh iya 10 menit ditinggal oleh papat. Yes. Yuk, aku juga mancing, mau nungguin yang mancing, biarin yang gacor nih. Tak tinggal dewean wis. Dewe Kang. Tembus sampai pagi semalaman gak tidur. Kan kokwari cari tempat untuk wis kebiasaan nih. Kalau sudah pagi jam 5 cari tempat untuk tidur. Jemputan jam 8 biasanya. Jadi kami ada waktu untuk istirahat sebentar. 2 atau 3 jam. Maksimal 2 jam dan tidak tahu sebentar atau 10 jam. Untuk hasil masih tetap sama ya. 2 ekor. 1 GT dan 1 Mauri. Alhamdulillah. Juga Mbak Dosai masih ya cari tambahan. Casting siapa tahu ada tambahan. Kodoknya masih diam seribu bahasa, belum disambar setelah terakhir semalam apa jiti setelah jiti sampai pagi enggak ikannya makannya sore lagi ada sambaran itu perolehan biasanya teman-teman tuh suka ngoreksi perolehan saat naik perahu ya, pasti dibuka jreng-jreng
Yang besar cuma 3 ekor lah. Yang lain sudah setengah kiloan. Oke. Sambung lagi nanti ya. Saya juga mau istirahat. Kang Batosai ya biarin ben lanjut di sini. Ben boleh-boleh bluefin, tambahan bluefin. Siapa tahu ada tambahan. Saya udah capek. Sambil nunggu perahu datang, saya mau rebahan, istirahat sebentar. Selamat pagi menjelang siang, guys. Tuh, matahari yang terbit dari ufuk timur. Dia mau menuju ke barat untuk mencari kitab suci, guys. Taulah. Masih bersama kami tim Tenda Biru. Kalau bising, Nusa Barong. 2 malam, guys, tidak tidur. Bang Kokwari. Ini 2 hari 2 malam dia enggak tidur, guys. Enggak pulang enggak. Ini sama ini. 2 hari 2 malam saya ajak trip terus. Meninggoy dia rasanya katanya. Aduh. Nur, Kang ya. Saya juga, guys, benar, guys. Capek juga ya. 2 hari 2 malam kita nge-trip. Ih, lumayan mantap. Kalau Anda ingin tahu tempat saya mancing kali ini, saya berada di Jati. Jati. Di timurnya spot yang kemarin kita dapat 25 kilo tuh. Saya perbesar ya, guys ya, biar terlihat. Nah, itu spot kemarin yang kita dapat 25 ton itu, guys. Aduh, awake rada loro kabeh, guys. Nerencem kabeh, guys. Dan kita sudah kelaparan, ini mau makan ini, guys. Masami dulu, guys. Sambil nunggu pulang ini, guys. Nunggu jemputan kapal Lorena. Tahu Akasa Asri nanti yang datang enggak tahu lah. Yang penting pulang. Ini udah prepare, sudah disiapkan untuk pulang, guys. Tinggal masukin. Langsung balik, yoi boy. Balik, coy. Taulah. Oke, sambung lagi nanti penimbangan ikan, guys. Tak kasih lihat nanti. 10 kilo. Timbangan lambi. Tapi kuril, guys. Butuh timbangan lambi, guys. Tak iya, kan? Iya. Lambi itu, lah. Lambi, jampe. Lambi itu, tadi. Ayo. Mantap, mantap. Ya. Ayo, ayo, ayo. Foto bersama Monster Fish selalu jaya di udara. Wah. Ayo belekno iwak itu situ. Wah. Pakno angel mengkote aku iki. 20 kilo. Bang cangkem. Ihi. Menunggu. Gerombolan lumba-lumba kangen karo aku mendekat ke perahu. Oh, aduh, soalnya kene omae den iki dijal. Oh, jono sebagian lah sini tertinggal. Memori 2022. Wah sih, mantap. Akhirnya sampai tujuan. Dan selamat. Pulang pun selamat ya, Kang ya. Ya, pulang selamat. Alhamdulillah dapat hasil juga. Hasil juga. Mudah-mudahan selanjutnya selamat ya, mendapatkan hasil yang maksimal lah. Amin, 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 amin. Amin. Yang penting mancing. Teng mancing, siap. Ya, teng mancing, siap. Mancing. Tinggal mancing, tempatnya sang kapten. Sang kapten. Wih, sakit, coba. Yo, wabur. Tidak, bus. Jangan ikut ke sini. Ini kada satu. 100 cc.
Mauri guys. Dapat juga sangkapan guys. Tomat nih. Ini Mauri lagi guys, kaptennya ya pokoknya. Bang bunuh Mauri. Nganu 9 kilo. Tunggal kapur. 9. 9 kilo. Paling 6 kilo. Usir. 53 usir. Bagus. Ini peralahan kami ya. Ketiga. Ketiga. Kita tutup. Ini ke kamera. Perolehan kami. 2. 6 kilo ya. Nih guys, jackpotnya nih kita lihat berapa bobotnya yang semalam sampai buat Kang Ari kewalahan. 10 kilo. Timbangan lambe. Lambe turah. Lambe turah. Wow, ini Mauri kami guys. Mauri kami. Mauri. enam delapan Mauri Saustiram ya. Oke guys, Gian Travelik tuh. Nah ini yang kayaknya yang menyiksa saya guys. Black GT, Black Mimi. 10 kilo, bolas baton 11,4. Ya. Sudah Kang. Sudah habis. Oke ya teman-teman ya, terima kasih untuk semuanya teman-teman yang sudah menonton dan juga yang sudah mendukung. Terima kasih sudah subscribe dan untuk teman-teman yang lain yang baru menemukan video kami, semoga terhibur dan mohon dukungannya juga. Tekan apa Kang? Subscribe dan lonceng karung op. Iya. Notification jari ini YouTube betul. YouTube lihat nih kalau kalian dulu lihat guys, lonceng aja lagi dari komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenda Biru Rock Fishing mantap.